Kedua, kaul kemiskinan. Saya beri nama kaul keberlanjutan, kaul kemandirian, kaul kepekaan hati. Kita membangun pola hidup sederhana dan bermental cukup, menerima dengan hati penuh syukur kebaikan dari komunitas dan orang lain bagi komunitas kita. Sebagai kaum religius, kita hidup dan melakukan dengan sarana terbatas yang tersedia, sehingga setiap orang dapat memiliki secukupnya. Hiduplah dengan sederhana, sehingga orang lain dapat hidup secukupnya. Kita bertekad untuk bekerja keras secara efektif pada setiap unit karya kita. Kita menyadari bahwa semua penghasilan, pendapatan, termasuk hadiah-hadiah, menjadi milik komunitas demi keberlanjutan hidup dan karya misioner provinsi dan serikat kita. Dalam lensa GPIC, kaul kemiskinan adalah kaul kepekaan hati, bukan kaul kemelaratan. Kita harus bersikap solider, berbagi rezeki dengan sama saudara yang berkekurangan dalam komunitas, dan peduli terhadap warga umat yang menderita dan terpinggirkan karena tertimpa korban ketidakadilan dalam masyarakat dan aneka bencana alam. Kita belajar hidup sederhana, solider seperti Bunda Maria yang peduli terhadap bangsanya yang menderita dan tertindas. Bunda Maria disapa sebagai yang berbahagia oleh segala keturunannya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang kita disapa berbahagia kalau kita hidup di atas batas garis standar, yakni hidup sahaja, bermental cukup, bekerja ulet demi kemandirian dan keberlanjutan karya misi kita, bermurah hati dengan para warga yang melarat dan terlantar.